Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mundung DL Channel, channel yang senantiasa mengkabarkan berita di pedesaan. Pagi buta ini saya sempatkan untuk mereview kegiatan para warga di pedesaan, khususnya di desa-desa pelosok, dengan kegiatan yang ternyata di musim ini adalah pertengahan musim petik padi. Nah, ini pas kebetulan jalan pagi sambil memvideokan atau mereview kegiatan para warga petani yang sepagi buta sudah bersiap di area sawah atau pesawahan untuk kegiatan memanen padi, atau yang dikenal di tanah daerah Jawa sini dengan istilah kegiatan mbawon. Mbawon atau turut bekerja kepada pemilik sawah untuk membantu memetikan padi, nanti mendapat bagian seperti umumnya menurut berita dari warga sini, yaitu nanti upahnya per kuintal ya, dari hasil persentase per kuintal gabah atau padi basah atau padi mentah baru dipetik, nanti per kuintalnya kebagian 15 kilo per kuintal. Nanti kalau umpamanya 100 tombak mendapat 10 kuintal, berarti hak untuk upah itu 1 kuintal setengah dibagi berapa personal atau personil anggota para tenaga bawonnya. Sedulur, diumumkan bahwa di desa ini memang begitu masih terjaga kegiatan solidaritas buruh mbawon. Tampak persiapan bapak tani yang akan membawon mempersiapkan untuk area atau kegiatan proses penggeleseran atau penggilingan ya, rontok gabah. Dipersiapkan dulu lapaknya menggunakan jerami dari hasil para petani yang lebih dulu memetik, dan jeraminya mau digunakan untuk alas atau untuk dasar ya, gelaran, nanti untuk gelaran semacam layar atau perpal, dan nanti dikondisikan, ditumpuk di pojokan sana, biasanya di sudut-sudut sawah tertentu, lalu mulailah progres penggeleseran. Tampak pula baik ibu-ibu maupun bapak-bapak gotong royong untuk bebenah, ada yang sedang mengarit, ada yang sedang memanggul, membawa runggean untuk dipersiapkan satu tumpukan untuk dilaksanakan proses penggeleseran melalui mesin ya, mesin geleser, mesin rontok. Berbeda dengan zaman dulu, kalau dulu main gebyok ya, di era milenial sekarang atau era milenium semenjak per tahun 2000 sudah diadakan atau diselenggarakan praktisi mesin perontok padi, tidak main gebyok maning. Begitu sedikit pakai bahasa daerah saya di Kebumen. Oh ya sedulur, ini perlu saya informasikan bahwa kegiatan panen ini itu diselenggarakan atau sedang terselenggara di Desa Sukomulyo, Dukuh Jatisari, Blok Tembelang atau Wetan Gili. Kalau Gunung Gili itu sawah batok, kalau Wetan Gerumbul Kampung namanya area persawahan Tembelang ya. Nah, ini berhubung singkat waktu hanya beberapa menit, saya mau ya, karena ini masih pagi buta.
dan tayangan di sebelah saya berdiri, yaitu di Serambi Sawah, tempat kendaraan satu unit truk, mobil truk, enam desa, juga beberapa orang sedang belanja sayur di halaman salah satu teras kediaman rumah warga, tentunya untuk mempersiapkan kegiatan masak-memasak untuk menu nanti sore ya, karena mengingat bulan ini ada bulan Ramadan. Di sana ada beberapa warga yang sedang berkumpul, sedang melakukan aktivitas belanja sayuran. Dan dari saya pribadi tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedulur dimanapun berada, demikian tayangan ini secara singkat. Mohon maaf atas narasi, bila mana ada salah tentunya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan terima kasih sudah menonton. Salam desa. Tak lupa, terima kasih sekali sudah menonton. Akhiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.